بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على البلاء. حي على البلاء. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله بسيد الأيام يوم الجمعة di pemimpinnya para hari-hari Jumat, hari pertama kali manusia diciptakan dan hari kemudian diperintahkan manusia untuk berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mengevaluasi sejauh mana persiapan kita untuk hari sesudah kematian kita yang kita laksanakan pada 7 hari yang lalu, dan tentunya untuk merencanakan apa amal-amal unggulan yang akan kita siapkan pada 7 hari yang akan datang. Yang jelas, hari ini 7 Ramadan, besok hari ini 7 Muharram, besok 8 Muharram, Ahad 9 Muharram, puasa
Tasu'a dan Senin 10 Muharram puasa Asyura. Mudah-mudahan amal-amal kita di penghujung rangkaian 3 bulan haram ini betul-betul kita maksimalkan, dibalas oleh Allah dengan timbangan kebaikan yang berat di yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. 1 Muharram 1 Hijriah jatuh pada 15 Juli 622 Masehi dahulu. Tahun Hijriah menjadikan tahun hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun pertama kalender Islam, yang dengan itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan pengembangan ketatanegaraan dan administrasi negara profesional pertama di masa itu. Dijadikan tahun hijrah sebagai tahun pertama agar umat ini selalu punya semangat hijrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kemudian beberapa tahun kemudian berhasil menaklukkan kota Makkah atau sering disebut Fathu Makkah, di antara isi khutbah Nabi adalah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Mulai hari ini tidak ada lagi hijrah. Yaman, Makkah, Madinah, Syam, Ethiopia aman untuk siapapun melakukan perjalanan. Karena hadirnya Islam bukan saja melahirkan kedamaian, tapi juga melahirkan keamanan. Bahkan bukan sekedar keamanan fisik, tapi jiwa yang merasa aman karena yakin dengan apa yang ada dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Walakin jihadul waniyah. Akan tetapi ada yang tidak boleh hilang, yaitu semangat jihad atau semangat bersungguh-sungguh dalam kebersegeraan dalam berbuat segala jenis kebaikan dan untuk selalu meluruskan niat dalam hidup. Kita kembali terus luruskan niat, mengapa kita berkeluarga, mengapa kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, kenapa kita harus bekerja, kenapa kita harus hidup di muka bumi, dan seterusnya. Luruskanlah niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sebagaimana Muharram dipilih menjadi bulan pertama pada hijrahnya Nabi, bulan Rabiul Awal, karena bulan Muharram satu-satunya bulan yang digelari sebagai bulannya Allah atau Syahrullah, sebagaimana Ka'bah digelari Baitullah, rumahnya Allah, maka hamba yang senantiasa meluruskan niatnya dan menjaga keikhlasannya hanya kepada Allah, dia disebut Abdullah, hamba Allah. Maka Nabi mengkhawatirkan umat ini bergeser yang seharusnya menjadi Abdullah menjadi Abdul Dinar wa Abdul Dirham. Janganlah engkau menjadi seperti hambanya dinar, hamba dirham atau hamba uang. Ketika uang menjadi segala-galanya, membuat kebenaran menjadi di nomor terakhir. Tapi jadilah hamba Allah, hamba yang tenang, bersama hakikat kebenaran yang mendalam di dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka energi hijrah itu adalah energi keikhlasan, kelurusan niat, kesabaran, loyalitas, perjuangan, yang itu bisa diambil pelajaran ibrahnya dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks profesionalisme kita di dunia ini. Maka ada satu pesan Nabi SAW yang tentu sebagian kita menghafalnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara dikembalikan kepada apa yang diniatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang dia hijrah karena mengejar dunia, aw imra'atin yankihuha, atau ingin dekat dengan wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Termasuk seorang sahabat yang hijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais, maka dia mendapatkan Ummu Qais, tapi takutlah dia tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Barang siapa yang hijrahnya betul-betul di jalan Allah, dia akan sadari kemudian ternyata bumi Allah itu luas, rizki Allah itu banyak. Terkadang kita saja yang membatasi sumber rizki itu. Karena itu kemudian kita melihat keteladanan orang-orang bahagia, wabil khusus ketika hijrah. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, dari Roma masuk Islam ke Mekah tidak punya apa-apa. Tapi agama ini mengajarkan kepada umat ini untuk menjadi orang kaya dengan cara berdagang. Dia berdagang sukses. Ketika hijrah dia bawa hartanya, ya, katakan sekontainer dia bawa keluar, maka ditahanlah oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Suhaib, engkau masuk ke negeri Mekah ini tidak bawa apa-apa. Kalau engkau ingin keluar, jangan bawa apa-apa. Kata Suhaib, apakah kalau aku tinggalkan harta ini, engkau biarkan aku hijrah? Nah, kami akan biarkan engkau hijrah. Dengan begitu mudah, Suhaib kemudian tinggalkan harta yang dibawanya itu, dan dia pun hanya membawa sehelai baju yang dia pakai. Begitupun ada keteladanan Abdurrahman bin Auf, sosok yang dalam sejarah selalu minta jadi orang miskin, tapi takdirnya adalah orang kaya. Ketika dia hijrah, dia tidak bawa apapun, dia tidak tahu tinggal di mana, dia tidak tahu akan bekerja apa. Yang jelas dia ingat dengan janji Allah, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau engkau tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan kokohkan ekonomi kalian. Dan ketika di kota Madinah, beliau dipersaudarakan sekufu dengan sesama yang punya mental pedagang, pengusaha, Sa'id. Maka saudaranya itu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, Muhajirin dan Ansar sudah dipersaudarakan oleh Rasul, maka kita saling mewarisi." Awalnya saling mewarisi dibolehkan, kemudian nanti dilarang. "Maka aku punya rumah, sebagian rumahku telah kusiapkan untuk, bahkan aku punya istri, salah satunya akan kuceraikan, kunikahkan dengannya." Seperti itulah cinta seorang Ansar kepada Muhajirin. Cinta karena Allah, karena iman, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf juga memberikan keteladanan kepada kita bahwa dia punya wibawa dan dia punya harga diri. Dia katakan, "Masya Allah, jazakallah khairan atas tawaran yang luar biasa, tapi saya hanya butuh bimbinganmu dengan spirit pedagangmu, kira-kira di titik mana yang paling tepat bagi saya untuk berdagang." Hanya itu permintaan Abdurrahman kepada Sa'id, dan diberikan titik itu, dan Abdurrahman bin Auf memulai perdagangannya dari nol, dan tidak lama kemudian dia pun telah menjadi kembali pengusaha yang sukses. Maka kisah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun tidak bisa dilepaskan dari kisah 73 orang pria dan 2 orang wanita yang berbaiat aqabah, berjanji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara isi janji setianya adalah, "Kami akan taat baik dalam keadaan sibuk maupun lapar. Kami akan senang berinfak dalam kondisi longgar maupun sempit. Kami akan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kami akan terus teguh membela kebenaran Allah tanpa rasa takut dicela, dan kami akan tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam membelanya ketika berada di tengah-tengah kami, sebagaimana kami membela diri kami, anak kami dan istri kami, karena kami berharap jannah. Maka kemudian waktu itu seorang Ansar bertanya, namanya Abu Haitham bin Taihan, "Ya Rasulullah, kira-kira kalau nanti kami sudah membantumu dan kemudian engkau menang, apakah engkau akan meninggalkan kami di Yatsrib dan kembali ke kota Mekah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Diriku adalah diri kalian, darahku adalah darah kalian. Aku tidak akan meninggalkan kalian meskipun Islam ini menang." Ada keteladanan ke seorang pemimpin yang mengapresiasi ya perjuangan daripada sahabat-sahabatnya sejak awal. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang juga menjadi inspirasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertolongan Allah melalui Hawariyun, sahabat-sahabat dekatnya. Dan sejarah hijrah ini adalah sejarah yang memberikan keteladanan kepada kita bahwa kaum muslimin dahulu hijrah tidak dengan doktrin tapi dengan kefahaman dan penuh kesadaran. Kerinduan mereka pada jannah membawa mereka teguh pada pendirian. Ada sosok berani seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika sebagian sahabat hijrah diam-diam, Umar dengan bahagia justru menyampaikan kepada rakyat, "Wahai sahabatku, saya besok akan ikut hijrah, berangkat ba'da zuhur dari balik bukit ini bersama keluarga. Siapa di antara kalian yang istrinya ingin jadi janda, silahkan ganggu saya." Ini adalah satu contoh kebahagiaan lainnya dalam bentuk yang berbeda. Begitupun kita melihat ada sosok bahagia seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika hijrah membawa semua hartanya untuk perjuangan dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya, karena keluarganya pun telah dididik menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Maka banyak sekali keteladanan yang bisa dilihat dari kisah hijrah ini, termasuk keteladanan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca mengangkat janji setia atau sumpah dari 75 orang tersebut, kemudian mengangkat 12 pemimpin atau mensahkan 12 pemimpin, 19 dari Khazraj, 3 dari Aus, yang ternyata itu pun Nabi katakan, "Siapa 12 pemimpin yang kalian usulkan untuk menjadi pemimpin kalian?" Nabi tidak semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menunjuk orang dan memaksakan orang, tapi bermusyawarah, meminta pendapat dari mereka. Ini pun keteladanan. Dan kita tidak boleh lupa bahwa muhajirin dan bahwa di antara Ansar, antara Bani Aus dan Khazraj, ini baru saja selesai tawuran atau sering dikenal dengan perang Mu'adz. Ada dendam luar biasa di antara mereka sebenarnya. Tetapi lagi-lagi keindahan Islam, the beauty of Islam, menghilangkan seluruh dendam di antara mereka. Dan kemudian mereka saling berpelukan, bergandengan tangan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah persatuan Ansar dan kisah pelayanan mereka kepada muhajirin atas iman ini dapat kita nikmati dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9. Ketika Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang-orang Ansar yang sudah lebih dulu tinggal di kota Yatsrib atau sekarang dikenal Madinah,
yang telah lebih dahulu beriman di sana, ketika datang muhajirin, mereka merindukan, mencintai mereka, menyambut mereka. Dan bahkan mereka tidak menaruh keinginan sama sekali dalam hati mereka pada apa yang mereka berikan, meskipun walau kana bihim khasasa, sebenarnya mereka masih butuh dengan harta yang mereka infakkan untuk muhajirin. Tapi karena mereka tahu muhajirin ini datang dari jauh tidak punya apa-apa, hartaku adalah harta. Inilah yang disebut konsep ithar wa yu'thiruna ala anfusihim, konsep mendahulukan saudaranya. Makanya dalam satu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya, sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sejarah hijrah juga memberikan keteladanan kepada kita, khususnya dari sosok Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana kita hendaknya betul-betul serius dan sungguh-sungguh menjadi seorang ayah yang terbaik yang mendidik anak-anaknya dengan cahaya iman. Kita melihat ada Abdullah dan Asma, dua anak daripada Abu Bakar selain Aisyah, yang sangat berperan melindungi perjuangan hijrah ini. Ketika Nabi berhijrah, Nabi dari kota Makkah tidak bergerak ke arah utara, tapi malah berbalik ke selatan 5 mil ke arah selatan dan bersembunyi di gua Sur. Begitu menanjak dan turun, kaki Nabi luka. Tapi Asma, meskipun hamil tua, beliau selama 3 hari mengantarkan makanan dengan penuh susah payah. Sementara Abdullah menjadi sosok intelijen yang membaca apa perkembangan situasi di masyarakat selama 3 hari, dan mereka dididik oleh ayahnya menjadi sosok-sosok pejuang yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, sejarah hijrah juga mengajarkan satu kesetiakawanan saling menguatkan yang luar biasa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdua bersama Abu Bakar, dan Abu Bakar berada dalam ketakutan karena waktu itu ada seorang laki-laki yang datang ke arah Gua Sur, kemudian buang air kecil menghadap ke Gua Sur dan khawatir akan ketahuan. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diukir dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 40, motivasi Nabi kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan pernah bersedih wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah hijrah ini, yang secara umum kita dapat simpulkan bagaimana Islam membangun kerajaan dalam diri setiap manusia. Dan pada saat itu energi iman itu memancar kepada orang-orang beriman di sekitarnya. Terbangunlah tahapan ukhuwah itu mulai dari ta'aruf, saling mengenal, kemudian tafahum, saling memahami, berlanjut kepada ta'awun, saling tolong-menolong, hingga takabul, saling melengkapi. Dan inilah yang akan melahirkan ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Ketika telah terbangun ukhuwah imaniyah, maka inilah syarat awal terbangun ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa, di mana di sana ada Nasrani, Yahudi, Majusi, persis seperti di Madinah. Dan setelah itu Nabi membangun ukhuwah basyariyah, persaudaraan ukhuwah sesama anak Adam. Maka janganlah kita buru-buru berbicara ukhuwah basyariyah atau ukhuwah wathaniyah sebelum kita terbiasa untuk mensukseskan ukhuwah imaniyah di antara pecinta Allah, di antara perindu Rasul, di antara ahlul Quran, di antara orang-orang beriman. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah berkumpul bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.